Halo guys, kembali lagi di RKTV EDN. Nah, di sini saya sama Mas Irfan Jogi dari SMK Negeri 1 Pajangan. Di sini Mas, saya mau tanya-tanya lah. Selama Mas Irfan selama PL di sini di Roman Photo Studio gimana? Selama 3 bulan. Kalau dari Mas Dwi-nya Mas asik. Asik, ramah Ayuh. Juga. Ya, ramah. Sama teman-temannya juga asik lah kalau dijak bicara, dijak berkomunikasi, saling membantu lah kalau di sini. Dan ada enak ya PKL di sini. Iya, enak PKL di sini. Ada free view-nya. Iya. View-nya juga kencang. Iya. Enggak terlalu ketat lah. Iya. Oh ya, kalau Mas Desta sendiri udah PKL berapa lama di sini Mas? Kalau bulan kemarin, semester kemarin tuh 2 bulan di sini, yeah. Terus kan bersujian itu PKL lagi di sini sama 4 bulan. Berarti di sini kurang beberapa bulan atau beberapa minggu lagi Mas? Yang selesai? Iya, selesai di PKL di apa? Sesi sekarang. Oh, mungkin kurang dua tanggal 15 berarti kurang 2 mingguan lebih kayaknya. Oh iya, 2 mingguan lebih. Oh iya, Mas Desta kan dari SMK Mbabanglipuro. Iya. Yang dari SMK Mbabanglipuro itu kira-kira yang PKL yang besoknya lagi ada yang mau kesini lagi nggak Mas? Kemarin saya sempat ke sekolahan itu pas ya main ke sekolahan lah gitu, terus ya ada yang ya tanya-tanya ke saya, terus gimana Mas PKL di tempatnya Mas Dwi gitu. Terus aku ya ngomong gitu, ya enak gitu, ya ngedit video juga gitu, terus ngejob-ngejob gitu di luar gitu. Sebenarnya nih mau apa ya, selesai PKL-nya kurang berapa hari? Kalau saya paling 2 hari lagi Mas. Wah, kok cepet? Iya, soalnya kan sesi pertama itu 3 bulan. Besok yang sesi keduanya itu juga 3 bulan. Oh, berarti habis lebaran ya? Apa? Sebelum lebaran Mas kalau yang selesainya. Kalau yang sesi keduanya mungkin kelas 3. Oh, okay. Berarti kelas 2 besok terus kelas 3. Kelas 2 sekarang, oh. Kelas 3 besok. Oh. Sekarang kelas 3. Kelas 2. Besok kelas 2. Besok kelas 2 lagi gitu, Pak. Bagus itu. Jangan. Kurang 2 hari. Nah, iya. Terus kan kurang 2 hari nih. Iya. Terus enggak ke sini lagi toh. Terus kesan-kesannya buat teman-teman yang lain gimana, Mas? Oh, iya. Ya buat pesen gitu. Ya, selama PKL di sini terutama buat Mas Dwi yang punya Rohman Photo Studio, terima kasih sudah menerima saya dan teman-teman saya dari SMK Negeri 1 Pajangan PKL di sini dan mengajarkan banyak tentang mengedit foto dan mengedit video, cara foto, cara video. Saya dan teman-teman saya banyak terima kasih banget sama Mas Dwi dan sama teman-teman dari Mbabanglipuro. Terima kasih sudah mengajarkan kita juga, mendidik kita, mengenalkan kita apa itu kamera, gimana nyeting kamera, gimana mengedit video. Saya terima kasih dan teman-teman dari Mbabanglipuro itu asik-asik, dijak bercanda bisa, dijak serius juga bisa. Mas Lepas, selama PL di sini bisa mengedit video, Pak, foto gitu? Ya, kalau video kurang bisa, kalau foto insya Allah juga kurang bisa. Juga kurang bisa. Ya. Kemarin sama SMK Bali ya? Oh, kemarin itu pas di sana itu saya sama Mas Dwi. Sama Mas Dwi. Oh. Ya. Terus sama Adit. Enggak, gitu kan saya sama Mas Dwi itu dapat sesi pagi. Dan disusul sama temannya Mas Dwi yang namanya Mas Cohya sama teman saya sendiri namanya Ridho. Dan itu dapat sesi siang. Nah, terus pas kejap itu kan pakai kamera atau? Kamera. Nah, itu sempat nyoba enggak di tempat Mas? Oh, enggak Mas, pas itu dihandle sama Mas Dwi. Saya cuma bantu-bantu sebisanya. Asisten berarti? Iya. Berarti, walah.
Tapi Mas Lupan pernah megang kamera? Pernah. Ya, yuk, sekali dua kali. Juga masih belajar kok Mas. Belum ya. Bisa. Pengen. Soalnya kan, ya, jurusannya ya bukan ya. Itu juga kan, ya, jadi wajar lah. Itu aja sih. Segitu aja guys konten kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe biar channel ini cepat berkembang. Ya udah, itu aja.